banyak kembali kita lihat kon konsentrasi. Perpas ke belakang coba pendasi. Samsul cukup tenang. Koni satu pendapatan cukup baik lama angkat Doni. Doni Haryono. Satu tiga tiga dua E W J satu tiga tiga dua E W J satu tiga tiga dua E dan W. Acungkan saja kuncinya bro. Mungkin ini dari rekan-rekan Bang Oboy Cikici. Baik. Ya, kembali kita lihat pandang mata kelapa nampaknya poin jadi 1-0. Lepas berbahaya. Kita ke MC yang kembali kita lihat. Telit. Lagi-lagi Febri Ganjal yang memporak-porandakan daripada lini pertahanan AKM Jaya sebagai pemain yang diperuntukkan di ajang perpolian Indonesia. Baik konsentrasi. Bagaimana Bos Adeng? Bersama direktur ataupun Aperi Mutiara Wana Lestari. Poin 1-2. 1-2. Lepas Doni Haryono angkat tinggi setel. Pukulan meroket daripada nomor kumlipa. Siapa di sana kembali luar biasa tapi nampasan tajam. Satu poin kembali barang ditambah. Satu. Perbaya kembali nomor 2 lakukan kembali deras. Masih ke belakang dorong Jason. Satu Samsul Kohar. Lompat jinak-jinak Merpati semakin jinak semakin banyak. Doni. Lagi-lagi imbang. Samsul Kohar. Dorong bola ke depan masih. Doni. Wasan kembali kembali yang tetap terjadi. Harus bekerja keras ataupun berjibaku. Di bawah satu tekanan. 0-1-1-2. Kali ini 9-7-8. 0-4-8-0. Paya tuh di jurus itu. 0-1-1-2. Baik, saudara kembali kita lihat pandang mata kelapangan nampaknya poin kembali bergeser menjadi 6-2. 1-2-3 kembali kita lihat apa terjadi perhatikan saat tekanan daripada KM Jaya kembali mencoba menekan lawan seluruh Febri angkat di Jason Doni Haryono Oli Haryono 1-7-2. Baik, kita kembali lagi ke lapangan lewat satu serangan dan serang Samsul Kohar kembali menggeser poin ke 3-7 tersinggal 4 poin sementara nampaknya kayak di MWL lewat satu tepatnya ngacau deh Samsul Kohar satu penyelamatan lama angkat tinggi mas Doni Haryono masih dapat diselamatkan dengan baik Doni 1-2 percobaan dari serang Doni Haryono kembali menggeser poin untuk KM Jaya 8-3 kembali nomor 25 dengan satu ancaman cukup nyata KM Jaya. Timbang-timbang, jumping siap lakukan sudah ada ready tambah bilang. Angkat Jason siap bertuju. Febri kembali menghasilkan satu poin dari MWL. 4-8 kembali serang ready tambah bilang bergerak ke belakang dan satu ancaman cukup nyata. Ready. Lepas sudah angkat tinggi siap lakukan dituju. Satu sepak dari Doni Haryono kali ini kembali menghasilkan 1.58. Satu poin demi satu poin MWL kali ini. Ada satu penyelamatan Rama. Angkat tinggi 7 Doni. Di bendung tapi sayang dapatnya satu bendungan dari serang Mahfud keluar lapangan. Sehingga poin kembali KM Jaya bertambah 9-5. 9-5 kembali KM Jaya bergerak ke belakang timbang-timbang. Lepas sudah ada siapa di sana. Angkat jasa tinggi. Yeay. Satu penyelamatan kembali serang Doni Haryono angkat tinggi. Kembali ada Ibang angkat Jason. Febri kembali memporak-porandakan jantung pertahanan lawan. Kembali MWL bergeser menang 9.
Kali ini Mahfud kembali bergerak dengan satu ancaman cukup nyata. Mahfud lepas sudah ada Doni Haryono, angkat Akhir Ramdhani. Wah, kembali Cina ke calon serang Mahfud, angkat Jason, siapa yang itu? Yo, Febri kembali menghasilkan poin 7-9 kali ini. MWL 2 poin dibuka untuk menyamakan kedudukan lewat seorang Mahfud bergerak lepas. Satu riset cukup baik Akhir Ramdhani. Rama kembali menggeser satu poin untuk KM Jaya. 10-7 kali ini KM Jaya lewat nomor punggung 3. Nampaknya Anto tuan sama-sama Anto Randy tambah bilang satu riset cukup baik. Woi, Febri kembali menghasilkan satu poin untuk MBL menjadi 8-10. Nampaknya seorang Jason, satu center dari MBL, kembali bergerak ke belakang dengan satu ancaman cukup jatah dalam tertinggal 2 poin sementara di set yang keempat. MWL Jason satu penempatan cukup baik. Rama angkat Doni Haryono kembali menggeser poin 11-8. Ini satu center untuk KM Jaya. Seorang Eki Ramdhani bergerak-gerak ke belakang dengan satu ancaman cukup nyata. Eki Ramdhani kembali. Febri angkat di 7. Samsul Kohar kembali menggeser satu poin 9-11. Febri kembali bergerak ke belakang dengan satu ancaman jumping set. Febri sayang keluar lapangan, tidak memanfaatkan satu peluang. Nampaknya seorang Febri memberikan satu poin gratis saja untuk KM Jaya lewat seorang Rama. Ada imbang. Yang kali ini satu imbang, nampaknya jatuh di pertahanan sendiri sehingga poin kembali bergeser 13-9. Nampaknya unggul 4 poin. Rama kembali bergerak ke belakang, satu penempatan cukup baik, angkat tinggi. Woi, 1-2. Yes. Satu sentikan berbahaya dari seorang Doni Haryono kembali menggeser satu poin 14-9 kali coy. Sedikit sentuhan daripada tidak goyang di pen atau res. Randy Tamamila 10-14. Kembali bergerak mundur ke belakang Brother Irwan. Fokus sebagai pemain yang digadang-gadangkan MWL. Lepas ke belakang coba pendal. Sip, cuy. Omar punggung 2. Masalah Rahman nampaknya dari belakang. Pemain kembali kita lihat apa yang terjadi. Tekanan kuasa daripada Wala Berita. Kembali kita lihat cukup tenang. Yes. Randy. Oke lagi Randy kalau bilang diganjal lewat dua tangan berada di terjadi. Pergerakan Anda sudah mulai terlihat oleh lawan Randy. 16-10 nampaknya. Kembali kita lihat kon. Konsentrasi. Berjibaku satu tekanan daripada pemain timnas Indonesia Samsul Kohar nomor punggung. Bergerak kembali kita lihat apa yang terjadi. Samsul cukup tenang. Koni Haryono dengan gaya antara yang berbahaya atau tumpuk jeduk. Lewat kembali mengendalikan tangan di atas angkasa. Diperlihatkan tangan Doni Haryono seperti ada kedua matanya. Dan meliuk-liuk kembali kita lihat apa yang terjadi. 2-3 kembali kita lihat perhatikan saat 5-1 tekanan bocah dari MWL kembali mencoba menekan 12-17. Kon. Jangan salah sebut berbahaya kon. Sentrasi. Cukup cerdik. Di mana satu tekanan kembali mencoba diperlihatkan. 18-12. Kita lihat apa yang terjadi bergerak mundur ke belakang. Yes. Memang satu akselerasi tidak mudah. Namun sebagai nomor punggung sudah Febri berupa sebagai pemain yang sering digadang-gadangkan atau sering bermain yang luar biasa. Satu poin. 13-19. Yes, kembali kita lihat apa yang terjadi. Angkat di iso nemungnya awal. 19. Ya, 20-13 benar.
Baik 20-13 bergerak mundur 1-2-3. Angkat tinggi Randy Tamamila. Satu pergerakan daripada Brother Irwan. 14-20. Nampaknya kembali kita lihat teman-teman, silakan nilai-nilai Dewi-Dewi Por sudah berpihak kepada tim Padang. Lepas Jason. Kembali saja kepada saudara Jason kembali hilang tetap ada kembali 1 poin kembali perusahaan. 21-14. Lawan kembali kita lihat apa terjadi Eki Ramdhani. Cukup menarik kembali kita lihat apa terjadi. Nukik tajam kembali meliukkan tangan di atas angkal semerah dan Irwan. Saat kembali kita lihat apa terjadi Pepri ke belakang. Sebagai pemain yang sering memporak-porandakan apa yang terjadi seperti gelombang tsunami atau seperti debu Mahameru. Yai. Lagi-lagi ke belakang. Naskora Bandung. Emang tumpuk ceduk berbahaya. Kita lihat yang lambat bagaimana. Wah, ternyata benar. Bola menjadi dua. Lepas ke belakang. Yeay. Bagaimana wasit? Lalu kita kembali, kita lihat kita yang lambat. Ya, bagus. 22-16. Konsentrasi kita lihat apa terjadi. Nomor 2 bergerak mundur ke belakang. Kan. Yes. Kembali kita lihat apa terjadi. Poin kembali pertama menjadi 17-22. Diperlihatkan ini bola-bola cepat miliknya daripada pertama Jalengka. Coba diperlihatkan bersama Polimania Jabar. Konsentrasi 1-2-3. Angkat tinggi. Lepas kembali kita lihat bagaimana. Ya, 17-23. Zahid Jaya kembali yang terlihat terjadi. Nomor 4 Zahid Jaya ke belakang. Lepas Jason. Yeay. Mabut. Main yang sangat luar biasa. Nampaknya setumpasan tajam. Perjalanan 560 km per jam. Lurus seperti tol Cipali. Bagaimana ini? Gila tim Alti Pinta 23-18. Kupon 0480 978. Ayo tau. Ayo, silakan panitia yang berbaju biru. 0480 978. Ya, kembali kita lihat pada mata lapangan apa yang cukup bersedia berkenaan. 1 poin kembali bertambah menjadi 19-24. Randy Doni. Tamamila cukup tenang dengan sudah Doni hanya angkat di belakang. Berkenaan lagi 1 poin kembali di poin 25-19. Pauwe terus kembali di belakang. Amplok gigi 0480.